Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat ya, masih ketemu lagi di YouTube saya Arandaran. Wah ini ada siapa ini? Woi, itu kru dari PSU Dira Tingga Jaya, dulunya pernah ikut SDC dan sekarang ikut di armada dari PO Rana Jaya ini ya. Nah, ini buat angkatan reguler sore, dan ini armada atau unit dari barat lagi menuju timur. Ini jam menunjukkan jam 4.15 ke 14.15. Ya Allah, 14.16.13 menit. Jadi jam 4.13. Ya sobat. Nah, ini sudah masuk satu unit, yaitu ada Rana Jaya ini ya. Rifisi. Dan itu dilihat dari penumpang PL Haryanto juga sudah ready, tinggal menunggu unitnya. Wah, nanti kita tunggu aja untuk armada apa nanti dari PL Haryanto yang masuk ya sobat ya. Oh ya, ini saya coba sobat, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan saya hingga berkembang saat ini. Nanti akan saya update terus untuk di jalur Ngarang Gede ini ya. Si merah hitam, wah ini penumpangnya juga banyak sekali. Ini karena liburan nih ya, dari barat maupun timur ramai sekali ini. Nah ini satu unit armada dari PSU Dira Tingga Jaya, si Messi ya, biasa mengisi seri GG ini. Ini bisa dikatakan sampai penumpang-penumpang Ngarang Gede itu sampai hafal sama unit ini, dikarenakan ini seringnya paten mengisi seri GG. Ada krunya Mas Al. Ini hujan-hujanan coy. Ini ternyata baru masuk dari PO Haryanto 082 ini. Wah ini jarang-jarang juga ini 082 ini masuk di jalur Ngemolong Raya. Biasanya dari barat menuju timur baru melintas ini. Ino RK 8260, dan itu terpantau juga ada dari PO Sudiro Tingga Jaya Litugayu yang dari barat baru sampai Ngarang Gede. Ini jam 5 ya, mungkin karena untuk perjalanannya ini sudah mulai ramai agak liburan. Kita lihat ini ya, shipping ini tuh ayo, itu penumpangnya juga bagus, penuh sampai bermesin lagi itu. Dan ini pun juga dari timur pun juga bagus penumpangnya. Jadi sampai dari agensi ini, dari agen Ngarang Gede aja nggak dapat seat atau karena penuh. Kita pantau untuk keberangkatannya ya, dari agen Ngarang Gede ini soalnya hujan nih gilir. Aduh, hujan-hujanan. Dan itu di belakangnya juga ada ande-ande lumut 068 02 unit armada dari PO Haryanto ini. Saya biasanya di sini ada 3 unit armada yang masuk buat di jalur Gemolong Raya ini. 082 jalan duluan Happy Loss Brown Sheep. Nah, ini langsung masuk satu unit dari Andi Lumbut, unit armada kedua dari PO Haryanto. Agennya sibuk telepon. Apa gerasin dua, terus.
dhuwur kene triplek iki. Akhire kamu telat tau. Si Ande-Ande Lumut 068 ya, Sultan Bantul. Kita tunggu untuk unit armada yang ketiga dari Karangasem. Mantap, ada Teo Haryanto Ande-Ande Lumut 068 dari Teo Haryanto buat angkatan reguler sore. Ande-Ande Lumut. Itu terpantau ada PO Raya dan juga di belakangnya ada PO Haryanto Dewi Anjani 179 itu drivernya Pak Ali Imron itu yang dari Dewi Sri ya, yang pernah saya konten juga itu waktu beberapa hari yang lalu. Nih, PO Raya Jalan Juang ini Dewi Anjani. Mercy 1626 dari PO Haryanto, dan ini biasa mengisi untuk di rute Tanjung Priok ya. Kita pantau dari sini aja nih, seperti karena kan hujan ini. Hujan-hujanan tapi tak apa-apa ya. Ini armada ketika ini telat dikarenakan ini telat banget ini, soalnya di jam 6 ini baru masuk, dikarenakan kalau nggak salah tadi ada pembangunan gitu ya di daerah Gemolong kalau nggak salah, itu informasi yang saya dapatkan. Dan ini nyampe di Ngarang di jar-jaran. Penumpangnya karena ini liburan jadi ramai ya untuk di jalur Gemolong Raya ini, sangat luar biasa. Armada ketiga dari PO Haryanto sampai malam.